Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa keenam sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.